Halo sahabat PU, kembali dengan saya Anugroho PU. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan stagger atau perancah atau scaffolding. Sahabat PU selamat menyaksikan. Stagger atau perancah ini merupakan alat bantu kerja para tukang sahabat PU, terutama pada konstruksi pekerjaan bangunan gedung. Lebih-lebih jika pekerjaan dari para tukang ini sudah mencapai lebih dari 2 meter untuk ketinggiannya, sehingga para tukang perlu membuat sebuah alat bantu kerja untuk membantu mereka dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya sahabat PU. Kemudian yang terlihat di depan ini adalah proyek saya yang berada di kawasan BSD Serpong, Kota Tangerang Selatan, sahabat PU. Ini adalah proyek bangun rumah dari nol, rumah dengan konsep split level. Saat ini untuk konstruksinya sudah mencapai ke tahap 100%. Dan sekarang saya sudah memulai masuk ke dalam pekerjaan finishing. Lebih tepatnya, segera akan kami lakukan pekerjaan finishing plesteran dan acian pada dinding tampak depan ini, sahabat PU. Dari itulah, kami, saya dan para tukang, mendesain dan merancang sebuah konstruksi stagger atau perancah supaya mempermudah kami dalam melakukan pekerjaan finishing yang akan segera kami lakukan. Stagger ini sifatnya sementara ya sahabat PU ya, jadi hanya alat bantu kerja. Nanti ketika pekerjaan kami sudah selesai, tentu akan kami lepasin semua ini konstruksi rakitan bambu-bambu ini sahabat PU. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah rangkaian stagger ini harus kuat menahan pekerja supaya dapat bekerja dengan nyaman dan juga aman pastinya sahabat PU. Stagger yang umum diketahui oleh masyarakat kita itu ada dua ya. Yang pertama adalah yang terbuat dari bahan besi pipa, sahabat PU, yang biasanya itu dipersewakan di pinggir-pinggir jalan, di perkotaan itu kan banyak tuh penyewaan-penyewaan stagger rakitan seperti itu, sahabat PU. Di proyek ini, saya mempergunakan stagger pipa itu bagian dalam dari rumah ini ya. Ada beberapa set yang sudah kami pasang di dalam. Kalau untuk bagian luar, cenderung lebih praktis kalau mempergunakan bambu seperti ini, sahabat PU. Karena mengingat tampak depan kami ini cukup memiliki beberapa perbedaan elevasi lantai ya, jadi lebih fleksibel kalau kita pakai bambu. Jadi kita bisa menyusun rakitan stagger kita sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk bambu-bambu ini nanti yang masih bisa terpakai setelah proyek ini selesai akan kami geser pada proyek berikutnya. Namun yang potongan-potongan kecil kemudian yang sudah lapuk tentunya akan kami buang dan kita jadikan sampah, kita buang bersamaan dengan puing dari proyek ini sahabat PU. Bambu-bambu ini tidak hanya kami pergunakan untuk alat bantu kerja atau stagger sahabat PU, namun juga kita jadikan penyangga-penyangga untuk pengecoran kami. Seperti yang terlihat di depan itu adalah penyangga untuk konstruksi plat dak balkon sahabat PU. Tentunya untuk konstruksi tangga, untuk konstruksi balok yang ada di rumah ini kesemuanya mempergunakan bambu dan juga triplek untuk begestingnya sahabat PU. Yang berada di belakang tangga yang ada di depan ini sahabat PU itu adalah stok bambu kami yang pada proyek ini cukup memakan banyak sekali kebutuhan untuk bambu. Ratusan yang saya order di proyek ini, sahabat PU, mengingat kebutuhan untuk tiang perancah dan juga untuk stagger itu banyak sekali, sahabat PU. Dan sebagian juga sudah ada yang menjadi bongkaran yang nanti beberapa juga akan kami buang dan kami geser di proyek yang lain. Untuk alat sambung ya antar bambu dan juga antar bambu dengan kayu kaso dan juga dengan triplek itu mempergunakan paku ya. Ada pakai paku 5 atau paku 7 dan beberapa juga mempergunakan kawat pendrat untuk mengikat antar bambu sahabat PU.
Di depan itu juga sampah-sampah begesting kami ya, itu potongan-potongan bambu kecil dan juga potongan triplek kecil yang sebentar lagi juga akan kami buang keluar dari lokasi proyek ini. Besi beton kami juga masih tersedia beberapa batang sahabat PU, itu nanti akan kami pergunakan untuk tambahan perkuatan struktur di rumah ini sahabat PU. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Bahasan mengenai tiang perancah atau stagger atau scaffolding, sahabat PU, semoga menginspirasi ya. Kemudian, bagi sahabat PU yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe. Kemudian, yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Kemudian, yang pengen berbagi video ini, silahkan di-share ke teman-temannya melalui sosial media sahabat PU masing-masing, sahabat PU. Kemudian, yang mau bangun rumah atau renovasi, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Dan kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Saya Nugroho PU, terima kasih.